بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Agak-agak jawab tak salam ni. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Memberi salam sunatnya kuat, menjawab salam mesti lebih kuat daripada menjawab salam. Itu kaedah dia. Tak puas hatilah. Tuan-puan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nanti bulan depan kena ulang lagi ni. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 sehingga 80. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ibadat solat fardu dan ibadat solat sunat. Firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud ayat 78 surah Al-Isra, dirikalah salat bermula daripada tergelincir matahari sehinggalah larut malam, dan bacalah Al-Quran pada waktu pagi. Membaca Al-Quran pada waktu pagi itu disaksi oleh sekalian para malaikat. Seterusnya, bangunlah untuk tahajud sebagai suatu ibadat tambahan. Pasti Allah akan bangkitkan kamu di tempat yang terpuji akhirat kelak. Hadirin sekalian, kalau tuan-puan mengkaji Al-Quranul Karim 30 juzuk, ku kaji-kaji dia alu-alukanlah sangat, anda tidak akan bertemu dengan mana-mana tempat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang ibadat solat fardu dikembarkan sekali dengan ibadat solat sunat, kecuali hanya pada surah Al-Isra ayat 78. Dan ibadat solat sunat itu Allah Azza wa Jalla khususkan hanya pada solat sunat tahajud semata-mata. Dengan maksud, solat sunat ni banyak kan? Solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat witir, solat sunat istikharah, solat sunat rawatib. Tapi semua itu tidak ada perbincangan dirangkaikan serentak dengan solat fardu kecuali solat sunat tahajud. Memberi mesej bahawasanya kepentingan ibadat solat sunat tahajud berbanding dengan ibadat-ibadat solat sunat yang lain, tanpa kita menafikan ibadat solat sunat yang lain juga adalah mustahak.
Sebab itulah, Masya Allah, bagi para Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, solat sunat tahajud itu sendiri adalah wajib sama levelnya dengan solat sunat fardu. Semua ini nak menggambarkan keutamaan dan kelebihan kepada solat sunat tahajud. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau tuan-puan rujuk kepada ayat 79 dan 80 surah Al-Isra tadi, sekali lagi Allah Azza wa Jalla menghuraikan akan kelebihan solat sunat tahajud, dan ia disebut secara nas, digazet dalam Al-Quran. Maknanya Allah documented by Al-Quran akan kelebihan solat sunat tahajud. Dan ia tidak ada pada solat fardu. Masya Allah, kok kita mendirikan solat sunat fardu 5 waktu, bukan main khusyuk lagi, tetap 4 kelebihan ini tidak ada pada solat sunat fardu, namun hanya ada pada solat sunat tahajud semata-mata. Apa dia? Pertama, ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan kita akhirat kelak berada di tempat yang terpuji akhirat kelak. Allah akan bangkit dan letakkan kita di tempat mereka yang terpuji. Macam mana supaya tuan-puan dapat satu gambaran tentang mereka yang terpuji akhirat kelak? Ustaz gunakan bahasa kita hari ini. Orang terpuji disebut sebagai orang VIP, very important person. Macam mana kita nak faham kelebihan orang VIP? Contoh, katakanlah kita rumahnya di mana? Rumahnya Nun di Shah Alam. Kerja di mana? Kerjanya di TM. Bertolak jam berapa? 6:30. Nak sampai jam berapa? Pukul 8. Sebelum pukul 8, nak pastikan punch card kita tidak merah. Tapi apakan daya, elok-elok saja naik highway, jalan jam saja. Jam di KL tak semestinya berat. Kecil pun sudah cukup sebab penontonnya ramai. Okey. Tengah-tengah kita jam, tiba-tiba dengar siren polis trafik datang arah belakang. Dengan keretanya, dengan motornya, sedang mengiringi sebuah kereta. Siapa dalam tu? Dr. Azhar Yaakob. Sebagai Perdana Menteri yang ke-14 ini, contoh. Takkan itu pun sensitif kan? Nah. Wah, tengok. Kita menyilau tengok, ya Allah, hai. Inilah indahnya dan seronok jadi VIP. Tengah-tengah kita larut dalam jam, tiba-tiba, nah, relax saja. Kereta lain tu dia mencicik lari sebelah kanan, sebelah kiri. Kerana apa? Maqaman mahmuda. Nak beri laluan kepada orang penting, orang terpuji, orang VIP. Okey, kita ada kenduri kendara, buffet. Yang hadirnya 300 orang. Meja buffet satu. So, bayangkan betapa panjang queue tu kan? Berselerak queue. Tiba-tiba kita dijemput, tak payahlah untuk buffet, jomlah masuk dalam bilik khas. Kami sediakan khas untuk anda yang maqaman mahmuda, orang terpuji, orang VIP. Masya Allah, kita masuk dalam bilik itu dia. Siap dengan mejanya, siap dengan kerusinya, siap dengan hidangan yang sedap. Kepala kambing, kepala lembu, kepala ayam semua ada. Tak berlaku kepada yang 300 orang kat sana tu. Tapi kenapa berlaku pada kita? Sebab kita VIP, maqaman mahmuda. Maknanya, Allah kata, sesiapa yang tahajud,
akhirat kelak orang ini berada pada daerah complacent zone, zone yang selesa. Mungkin tuan-tuan nak tahu di mana kemuncaknya zone yang selesa orang yang tahajud sehingga dilayan dengan status VIP. Tuan-tuan, sila rujuk kepada hadis Nabi. Apa Nabi kata? Yub'athun nasu fi sa'idin wahid fayunadil munadi aina alladhina tatajafa junubuhum 'anil madaji' fayaqumun wa hum qalil. Akhirat kelak semua manusia dikumpulkan di satu tempat, tiba-tiba terdengar satu suara, siapa di kalangan kamu wahai penghuni pada mahsyar semasa di dunia dahulu adalah kaki tahajud. Maaf ya Ustaz guna kaki tahajud, biar mudah faham sikit. Sebab kalau sekali-sekala tahajud, itu kaki tahajud kata. Sekali-sekala main bola, orang tak kata kaki bola tu. Sekali-sekala tengok bola, orang tak kata kaki bola tu. Bilakah seseorang itu dikatakan kaki bola? Apabila kerja dia tu main bola semacam, ataupun tengok bola semacam, atau mimpi pun mimpi bola. Balik ke rumah bawa saji, makanan tak ada, letak bola bawah tu. Pening isteri dia, aku confirm ini namanya kaki bola. Kok sekali-sekala tahajud? Okey, bila anda kali terakhir tahajud? Nun, pada 27 Ramadan. Ya Allah. Habis tu sehingga sekarang tak ada. Itu bukan kaki tahajud tu. Yang dikatakan kaki tahajud, kut-kut dalam seminggu, mungkin 5 kali, 5 malam dalam seminggu. InsyaAllah, itu namanya kaki tahajud. Maybe 2 malam saja dia berehat, 5 malamnya ialah tahajud, tahajud, tahajud. Jadi, Allah kata siapa di kalangan hamba-hambaku semasa di dunia dahulu kaki tahajud. Sila bangun, wahum qalilun. Dan Nabi kata, sedikit saja yang bangun. Agak-agak jemaah TM boleh bangun tak? Wah, marah tu. Marah tu. Ha. Tak payah jawab, gaya bersila nampak tak? Nah, pokoknya boleh bangunlah kepada mereka yang boleh bangun. Dan tak boleh bangunlah kepada mereka yang tak boleh bangun. Sudah boleh bangun, apa Allah kata? Nabi kata, فَيْدَخُلُونَ الْجَنَّةَ. Ayuh, silalah pergi masuk syurga sekarang. بِغَيْرِ حِسَاب. Tanpa hisab. Pergilah masuk syurga sekarang tanpa hisab. Maknanya, kemuncak layanan, ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, diberi layanan eksklusif akhirat kelak, bukan sekadar masuk syurga, tapi masuk syurga tanpa hisab. Kok masuk syurga tanpa hisab ni bukan calang-calang. Sebaris dengan para nabi, sebaris dengan 10 sahabat yang masuk syurga tanpa hisab. Of course, Allah boleh buat sesuka Allah. Yang paling penting, kita kena yakin Allah tak pernah mungkir janji. Kemudian, فَيُؤْمَرُ سَائِرُ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ. Okey, datang pula kumpulan kedua, dipanggil lagi. Okey, yang lain-lain sila bangun. Bangunlah semua pada masa tu. Excited juga ni, tak apalah. Janji masuk syurga. Rupa-rupanya bukan masuk syurga, إِلَى الْحِسَابِ. Untuk baru dibicarakan di hadapan Allah. Jadi tuan-puan, tolong timbang-timbanglah ya. Bukan calang-calang ni. Habuan boleh masuk syurga tanpa hisab. Kita kadang-kadang pergi ke pejabat pos, nak pos surat, beli stamp, tengok-tengok queue panjang je. 3 jalur queue. Pergi ke Maybank, nak ambil nombor, nak berusaha ke kaunter. Berapa nombor kita? 198.
Nombor yang tertulis display baru 15. Tu dia menggelepar kita kan. Ini masya-Allah layanan yang sangat istimewa. Nah, itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, Allah menyebut wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Maksudnya apa dia? Allah Subhanahu wa taala akan memandu hidup kita seawal kita memulakan sesuatu. Kita ni hadirin sekalian, banyak benda dalam hidup kita yang kita cetuskan, yang kita mulakan, yang kita garapkan. Dan of course kita nak supaya ia berjaya. Itu sebab apa-apa event yang kita buat, selalunya kita apa dia? Okey, kita akan buat solat hajat, minta restu daripada Allah. Sekarang Allah kata, "Kok kamu nak minta restu daripada aku?" Tu dia, "Wa adkhilni mudkhala sidqin tahajjud." Nah, kita nak berbisnes ni, khawatir bisnes kita kok lingkup tahajjud. Allah akan jaga bisnes kita. Okey, kita ni nak berumah tangga ni, khawatir takut berantakan rumah tangga, tahajud, Allah akan jaga rumah tangga. Ni anak kita sedang sibuk SPM sekarang ni, nak pastikan rizab mereka ni cemerlang, pastikan kita tahajud, anak kita tahajud. Kita ni businessman, submit satu tender ni, harap-harap dapatlah tender ni, nah tahajud. Seluruh urusan kerjaya kita ialah dipandu oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah orang yang bertahajud, orang ini mendapat keajaiban dalam hidup dia. Tengah-tengah orang lain berempas pulas nak dapatkan kebaikan, dia senang-senang saja dapat kebaikan. Tengah-tengah orang lain stres, depressed, tension, dia tenang je hati dia. Kenapa? Sebab dia orang yang ada kehebatan, keajaiban. Apa keajaiban dia? Tahajud. Mana bukti atas apa yang saya sebut? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Taha. Ketika mana Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah. Bermunajat ni maknanya bercakap secara perlahan. Kita orang Islam kalau nak bermunajat dengan Allah masih ada peluang. Mediumnya apa dia? Tahajud. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha la takhaf sanu'iduha siratahu al-ula. وَضَمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. Di hujung ayat Allah sebut لِنُورِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. Kerana bercakapnya Nabi Musa dengan Allah, akhirnya Allah memberikan mukjizat. Apa mukjizat? Tongkat Nabi Musa jadi ular. Apa mukjizat? Tangan Nabi Musa keluarnya cahaya menderang satu Mesir. Kenapa? Linuriyaka min ayatinal kubra. Mukjizat. Maknanya apa dia? Nabi bertahajud dikurniakan mukjizat. Wali Allah bertahajud dikurniakan karamah. Kita orang awam biasa bertahajud dikurniakan kelebihan. Masya Allah. Kelebihan dalam apa jua urusan hidup kita. Sama ada limpahan rezeki, limpahan kasih sayang, limpahan kemudahan kehidupan, limpahan ketenangan fikiran, semua itu terpancar daripada kekuatan kita sembam dahi kita, bersimpuh di hadapan Allah, merengek kepada Allah di malam hari atas nama tahajud. Sampai ke peringkat kita sampai ke satu bottom line namanya kaki tahajud. Itu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga apa dia? Wa akhrijni mukhraja sidqin.
Janji daripada Allah, jika sekiranya dalam hidup kamu ada masalah, maka aku akan menyelesaikan masalah kamu. Tuan-puan, hidup ni, orang falsafah katalah, apa definisi hidup? Definisi hidup ialah perpindahan daripada satu masalah kepada satu masalah. Itu salah satu daripada definisi hidup. Sebab itulah satu perkara yang sangat common dalam hidup, iaitu tidak ada seorang pun yang hidup atas muka bumi tidak ada masalah. Sama ada dulu atau sekarang, atau masa mendatang. Buktinya apa? Senang saja. Mari kita buat testimoni tengah hari ini. Tuan-puan, sila dengar baik-baik ni soalan ustaz. Sila angkat tangan di kalangan tuan-puan yang tidak ada masalah sekarang. Tak ada masalah. Wa imma hari tak ada masalah, sekarang tak ada masalah, mengun tak ada masalah, tak ada masalah, relax, happy go lucky semacam. Tengok, seorang pun tak angkat tangan kan? Nah, bermakna, bila kita scan tengok, semua kita ni ada masalah. Seseorang yang hidup, tapi tidak ada masalah, satu jenis manusia je. Siapa dia? Orang gila. Orang gila tak pernah ada masalah. Sebab dia rilis masalah dia kepada orang. Kita yang tanggung masalah dia. Dia berjalan atas jalan raya, tak ada pakaian. Dia ada masalah ke? Tak ada. Kita yang rimas tu fikir tentang dia. Jadi kesimpulannya apa? Kalau tidak mahu ada masalah, jadilah orang. Tahu tak apa? Jadi Allah kata wa akhrijni mukhrija sidqin. Siapa yang ada masalah, maka tahajud. Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan perlepasan dalam hidup dia. Ustaz, saya ada masalah ni. Masalah apa? Masalah broken family. Saya ni asyik berantakan saja dengan pasangan hidup saya. Pantang jumpa kelahi. Pantang kelahi jumpa. Tapi yang pelik anak 10 orang. Itu yang kita pelik tu. Nah. Habis tu dah buat penyelesaian. Dah ustaz. Rujuk kaunselor. Fail. Rujuk motivator. Fail. Hantar kursus parenting. Makin banyak pinggang pecah ustaz. Mah. Nah sekarang mari kita buat satu solusi baru. Iaitulah masing-masing tahajud. Suami bangun pukul 3 pagi tahajud, isteri bangun pukul 3 pagi tahajud. Jawapannya apa? Demi Allah, masalah kita akan selesai. Wah, Dr. Azhar cakap yakin sangat tu. Sampai bersumpah-sumpah. Demi Allah, selesai masalah rumah tangga tu. Wah ustaz, langsung tak ada perkataan insya-Allah ke? Tak ada insya-Allahnya. Amboilah macam ni sombong. Tak sombong. Yang disebut insya-Allah tu kalau yang janjinya siapa? Kalau yang janji tu ialah Azhar Yaakob. Memanglah kita akan sebut insya-Allah sebab kita lemah. Lebih penting sebut insya-Allah kalau dia orang politik. Faham kan? Nah, janjinya boleh, tapi harapnya tidak. Ustaz baca buku, entah macam mana, kebetulan sehari dua ni baca buku falsafah. Ada seorang ahli falsafah, dia kata dua perkara Ustaz tengok situ. Ini saja nak sharing je lah. Orang politik bila menang pilihan raya kemudian jadi pemerintah, andai kata wartawan tanya dia, apakah perancangan yang kamu akan lakukan untuk memastikan rakyat ini sejahtera, rakyat ini bagus, kamu sebagai pemerintah? Agak-agak orang politik jawab apa? Perkara pertama yang saya akan rancang apabila saya memerintah,
ialah memastikan pada next election akan datang, saya akan kekal memerintah. Ha, tu dia. Tu cara orang politik berfikir. Satu lagi yang Ustaz seronok baca ialah orang politik geli hati melihat rakyat percaya pada kenyataannya. Sebab dia sendiri pun tak percaya dengan kenyataannya dia sebut. Ah, jangan panjang tau, bahaya. Ada rakaman. Kita di mana ni? Jadi, hadirin sekalian, ku ada masalah, maka Allah, janji Allah pasti benar. Tak perlu kepada insya-Allah. Sebab apa? Akidah kita orang Islam, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mungkir janji. Nah, Ustaz, ada masalah ni. Apa dia? Wang tak cukup. Defisit semacam hidup ni. Hutang sana, hutang sini. Maka dalam banyak-banyak solusi yang kita kena buat, apa dia? Tahajud. Amboi Ustaz, nak suruh tahajud je. Bukan boleh selesai hutang pun. Yang tu kamu tak buat tu. Yang lain, confirm buat belaka. Kerja part-timer, buat. Overtime, part-time, before-time, next-time, full-time, semua buat. Tapi tak selesai juga masalah hutang. Satu tu yang kamu tak buat, apa tahajud? Hati tak buat tu. Yakin dengan janji Allah, demi Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Demi Allah, selesai masalah hutang. Sebab Allah janji akan memberikan satu keajaiban kepada kaki tahajud. Bayangkan kita menyelesaikan hutang kita secara teknikal, kita bekerja, maybe kita berniaga, maybe kita part-time, at the same time kita membina hubungan dalam bentuk vertikal, hubungan kita mencacat naik kepada Allah. Hebat. Mana bukti sesiapa yang ada masalah bila tahajud selesai masalah? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah As-Saffat, cerita Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Wa inna Yunus laminal mursalin id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhhidin falataqatahu luhut wa huwa mulim. Cuba tengok ayat akhirnya Allah sebut, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Ditelan oleh ikan nun, pasti masalah ni. Masalah yang jelas, gelap. Gelap dalam perut ikan, satu. Gelap pada waktu malam, dua. Gelap berada di dasar lautan, tiga. Jadi, gelap pun berlaku, sempit pun berlaku. Mati kutu pun berlaku, fikir macam mana ni. Nak pastikan supaya boleh keluar, semuanya hilang punca. Dan Allah sebut laula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak kerana Nabi Nuh itu berzikir kepada Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti Nabi Yunus akan kekal berada dalam perut ikan nun sampai hari kiamat. Tapi Nabi Yunus mencipta solusi tersendiri. Apa dia? Berzikir. Dan kemuncak manifestasi zikir, apa dia? Solat. Wa aqimis salata lidzikri, dirikalah solat untuk ingat kepada Allah. Dan kemuncak solat sunat yang hebat, apa dia? Tahajud. Ini pembuktian secara saintifik bagaimana tahajud wa akhrijni mukhraja sidqin boleh menyelesaikan masalah. Apa juga masalah? Tahajud. Masalah ekonomi, tahajud. Masalah anak degil, tahajud. Masalah rakan-rakan dengki kepada kita, tahajud. Masalah rumah tangga, tahajud. Masalah hati isteri kita keras, tahajud. Mana kerasnya? Ya, payah nak minta poligami.
Contoh. Cairkan istri kita dengan apa? Oh, takut respon eh. Nah, tahajud. Itu apa dia? Itu fadilah yang ketiga. Fadilah keempat apa dia? Waja'alli min ladunka sultanan nasira. Jika sekiranya hidup kita diancam, hidup kita terancam, hidup kita dibuli, hidup kita disabotaj, hidup kita dikhianati, maka Allah akan tampil membela kita tanpa ada sekatan dan halangan, tanpa ada perantaraan. Allah nak bagi mesej, siapa yang zalim hamba aku yang tahajud, aku sendiri sultan, raja yang akan mempertahankan dia. Masya Allah. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah ketika mana Nabi ingin berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang semua kita maklum rumah Nabi dikepung oleh orang-orang kafir, 100 orang pemuda siap pedang nak rembak rumah Nabi, nak bunuh. Tetapi dengan kekuatan Nabi bertahajud setiap malam, Allah kata waja'alli min ladunka sultanan nasira. Jangan khawatir Muhammad, keluar sajalah. Aku sultan yang akan jaga kamu. Masya-Allah. Nah. Tuan-puan, ayuh tunjuk kepada ustaz, mana lebih hebat lagi, lebih daripada empat janji ini daripada Allah kepada kita. Sebab itulah ustaz terpaksa membuat pengakuan jujur sejujur-jujurnya hari ini. Kalau dah ditanya, kenapalah contoh kerajaan Kelantan, pimpinan Allah Ya Raham, Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat, struggle boleh bertahan. Tak lain dan tak bukan kerana kekuatan beliau adalah kaki tahajud. Rekod menyaksikan tidak berlalu satu malam dalam hidup beliau sepanjang menjadi menteri besar kecuali bangun tahajud. Menyebabkan beliau memiliki satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bukan sahaja dia boleh berdiri tegak, tapi dia boleh memimpin satu sovereignty, kedaulatan di peringkat negeri. Kok nak dikatakan tekanan, macam-macam tekanan dihadapi oleh beliau. Sabotaj, macam-macam bentuk sabotaj. Kalau ikutkan peribadi orang dia, orang seperti beliau, ya Allah, orang tua, pakai kain pelekat, apa lagi, baju Melayu, pakai serban, nampak lemah, sekali bercakap, sekali batuk, sekali bercakap, sekali batuk. Betul kan? Dalam keadaan dikerumuni oleh musuh politik berbagai-bagai, tapi Masya Allah, kekuatan tu ada. Bagi ustaz, yakin ini bukan calang-calang ni. India langsung pertolongan daripada langit dengan empat pertolongan tadi. Sebab in demi Allah, janji daripada Allah. Wah, lain macam tengok ustaz ni. Itu contoh. Takkan nak buat contoh orang mati pun sensitif. Asyik sensitif je bila-bila kuliah ni. Jadi, maka biarlah kita berinspirasi dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Akhir sekali, ustaz tutup dengan satu analogi yang mudah ya. Tuan-puan, kalaulah ada satu bebanan 1 kilogram berat, agak-agak tuan-puan boleh angkat ke tidak? Jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, diberi 5 kilogram bebanan. Wahai staff TM, sila angkat. Anak kita yang laki ni. Tuan-puan, boleh angkat atau tidak? Jawab. Boleh. Diberi bebanan 10 kilogram kepada staff lelaki TM ni, dah jantan-jantan semua ni, agak-agak boleh angkat tidak? Boleh. Senang aja, biar pun 10 kilogram. Tapi cuba kita imbas. Kita tidur malam berselimut,
agak-agak selimut kita tu berapa kilogram? Jangan gelak lagi. Sampai tak 10 kilogram nak angkat untuk tahajud. Tak sampai kan? 5 kilogram pun tak sampai. 1 kilogram pun tak sampai. Kenapa tak sampai? Langsung tak ada selimut. Sila ayuh baju tidur pun tak ada. Tapi kenapa kita sukar untuk bangun tahajud jam 4 pagi, jam 5 pagi? Sebab kita boleh angkat bebanan 10 kilogram, memang kita anak jantan. Tetapi malang sekali selimut yang nipis melayang kita tak mampu nak angkat. Pada masa itu kita bukan anak jantan, tapi kita lah pondan siap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir-fikirkan.